Pemasangan jack guys ke DPR Sukrep. Oke. MCTT selalu di hati. Dibantu Abang Da. Ada kata-kata Bang? Kata-kata Mutiara? Tetaplah semangat katanya. Walaupun yang disemangati kadang berkhianat. MCTT. Jangan mau bilang MCTT ya. Oke, pemasangan untuk CCTV-nya udah selesai nih ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah backup anti jeda, anti mati lampu, anti restart. Ini buatan sendiri ya. Kemudian yang di tengah itu DVR, itu XVR merek Tahua dengan seri 1B08i yang sudah WideSense. Jadi maksimal 8 kamera analog, dan sebelahnya lagi itu panel ya. Oke, itu panel. Nah, di sini saya buat sedemikian rupa sehingga kabel tidak kelihatan ya. Oke. Nah, ini dia hasil tangkapan gambarnya. Itu ya, sudah berfungsi normal. Oke, di sini nggak ada terpasang monitor ya, teman-teman ya. Nggak ada terpasang karena memang dari ownernya sendiri tidak menyediakan monitor, dan seperti itulah untuk jangka panjang pasti akan disediakan. Lalu saya akan mencoba untuk fungsi dari backup ini, apakah kalau saya cabut ini tampilan di handphone apakah mati atau hidup. Oke, ini saya cabut ya. Ini saya cabut. Coba teman-teman perhatikan. Itu tetap menyala ya. Dan indikator panel sudah mati. Indikator voltmeter backup juga mati. Namun XVR tetap bekerja ya, teman-teman, dan tetap merekam ini loh. Oke. Dek, coba adalah jalan ke bawah, Dek. Jalan ke bawah. Tuh coba kita lihat untuk ada pergerakan. Apakah ini hanya jalan ke bawah, coba, Dek? Apakah ini hanya sebatas screenshot atau ini real? Ini posisinya sudah padam ya. Tuh. Kabel PLN-nya sudah saya cabut. Itu coba perhatikan ada orang yang jalan tuh ya. Oke, kelihatan ya. Sip. Berarti fungsi dari backup tetap bekerja. Jadi jika teman-teman mau menginginkan produk ini, cek aja video-video saya di channel itu ya. Ada beberapa video yang memang saya cantumkan nomor kontak saya. Dan untuk lebih lanjutnya lagi demo backup ini, ada video yang teman-teman bisa cek di link di deskripsi ya, linknya. Cek aja. Oke, jadi sampai di sini aja dulu untuk penampakan instalasi CCTV di ruko ya. Dan semoga ruko ini selalu berlimpah rezeki. Bye.